Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan MBKM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Inovasi yaitu tujuan utama daripada perguruan tinggi. Inovasi dalam pembelajaran, inovasi dalam pembaktian masyarakat, inovasi dalam research itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan salah satu dari kegiatannya ada kegiatan wira usaha. IPB hadir dengan kegiatan wirausaha yang dikenal dengan nama Bright Q. So, let's see what's the Bright Q. Selamat datang di kewirausahaan persertifikasi MBKM tahun 2021. For them to gain first-hand experience in starting a business. Pada tahun 2021, IPB University menjalankan MBKM kewirausahaan bersertifikasi dengan memberikan coaching, counseling, mentoring, serta sertifikasi kepada dua bisnis rintisan mahasiswa IPB, yakni vendor kampus dan martabak Bosq 10.000. Berikut adalah aktivitasnya. Dengan expert. Nah, depannya bisa aja dikasih dulu martabak. Oke. Jadi kalau orang search itu kelihatan menunya. Startup ini adalah sebuah konveksi. Ya, kita bisa bilang startup karena memang pada dasarnya kita tidak pusing-pusing dari produksi, melainkan kita adalah jembatan antara customer. Mendapatkan sertifikasi keterampilan sebagai SKPI. Saya apresiasi sekali program ini karena memang banyak juga materi-materi yang diberikan kepada mereka. Mereka juga mulai mengenal dunia usaha, gimana tantangan dan peluang di dunia usaha gitu. Running itu.